Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan saya Luh Deva Widayanti di channel kesayangan kita Deva Devi Channel dalam edisi Salam Radiasi. Belajar radiologi yuk. Nah, hari ini Deva akan membahas tentang pesawat dental X-ray dan pesawat panoramik. Kita belajar radiologi bareng-bareng ya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya, agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Dental X-ray itu merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan gambaran gigi, tulang, dan jaringan lunak di sekitarnya. Juga untuk membantu menemukan masalah pada gigi, mulut, dan rahang. Nah, dental X-ray ini merupakan suatu alat radiologi yang berfungsi untuk melihat gigi dengan radiograf. Nah, spesifikasi pesawat dental ini yang pertama yaitu sudut perputaran X-ray tube-nya yaitu mencapai 360 derajat, jadi bisa diputar sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memiliki besaran kivi 50-70. Ya, memiliki besaran MA 10 sampai dengan 15. Rentang waktu eksposnya sekitar antara 0,025 sampai dengan 0,5 detik. Sangat cepat sekali ya teman-teman semua. Nah, jarak X-ray tube ke kulit 18 sampai 23 inci. Sangat dekat ya teman-teman semua. Dan menggunakan fokus kecil. Kemudian menggunakan short distance teknik. Nah, yang terakhir, X-ray tube dilengkapi dengan pointer untuk sentralisasi sinar dan konus berada di dalam. Oke, ini merupakan contoh dari pesawat dental X-ray. Nah, bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Di sini ada kepala tubnya yang bisa diputar berapa tadi? 360 derajat. Nah, disesuaikan dengan objek yang akan kita periksa. Jadi bisa kita putar sesuaikan dengan objek. Nah, kemudian di sini juga ada kontrol panelnya. Kemudian di sini juga ada tabung anoda katodanya dan juga di sini ada kursi untuk pasien pada saat pemeriksaan dan masih banyak komponen-komponen lainnya. Setelah ini kita akan bahas komponen-komponen dari pesawat dental X-ray. Oke, kita masuk. Nah, peralatan dental X-ray ini ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu unit sinar X-nya. Nah, pesawat dental adalah pesawat yang digunakan untuk pemeriksaan gigi. Pesawat dental dibagi atas beberapa, yaitu yang pertama, pesawat dental ini memiliki ujung kerucut dan ujung terbuka, yaitu pesawat dental yang dapat menampakkan hanya beberapa gigi saja. Jadi, khusus untuk pesawat dental ini, kita hanya memperlihatkan beberapa gigi saja, fokus pada gigi yang akan kita periksa saja ya. Jadi nggak bisa melihat gigi secara keseluruhan. Nah, pesawat dental panoramik itu yang akan kita bahas setelah ini, yaitu pesawat dental yang dapat menghasilkan gambaran gigi secara keseluruhan. Teman-teman sudah pernah belum menggunakan dental X-ray yang untuk satu gigi saja atau yang panoramik yang untuk keseluruhannya? Nah, yang selanjutnya, pesawat dental digital imaging, yaitu pesawat dental yang dapat memperlihatkan gigi secara keseluruhan dan dikendalikan dengan monitor. Nah, dia langsung connect ke komputernya. Nah, untuk ini ada dua jenis kerucut pada pesawat dental, yaitu kerucut plastik runcing dan kerucut ujung terbuka. Nah, kerucut plastik runcing harus dilengkapi dengan kolimator yang efektif dengan sebuah diafragma logam dan tabung logam yang berada di dalam kerucutnya. Nah, kemudian komponen yang kedua pada pesawat dental X-ray itu adalah film. Film gigi yang dimaksud dalam film dental periapikal ukurannya 3x4 cm dan juga film dental oklusal ukuran 6x9 cm. Dapat kita lihat sama-sama ya teman-teman.
contoh film Gigi Periapikal. Nah, bisa dilihat ya. Nah, filmnya itu ada di dalam dari plastik ini. Jadi, nanti digunakannya, pasien-pasien itu nanti kita perintahkan untuk memegang film ini sendiri dengan menggunakan jarinya. Nah, kita posisikan nih ke gigi yang akan diperiksa. Yang ketiga yaitu unit processing. Memproses atau mencuci film dental dapat dilakukan dengan menggunakan automatic processing atau manual processing. Biasanya untuk dental periapikal seperti ini itu menggunakan manual processing, yaitu pencuciannya dengan menggunakan deflower, kemudian kita cuci lagi dengan air, kemudian masuk ke cairan fixer, kemudian kita masukkan lagi ke air. Nah, nanti baru kita lihat di lampu. Nah, selama proses pencucian kita bisa lihat di kamar gelap dengan menggunakan safe light. Lampu yang berwarna merah di dalam kamar gelap. Nah, jadi pencuciannya ini masih di dalam kamar gelap ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Yang keempat yaitu unit pengering film. Nah, apabila menggunakan manual processing maka dibutuhkan unit pengering film, yaitu drying cabinet, atau bisa juga pakai hair dryer yang untuk rambut itu. Nah, nanti kita keringkan sampai kering, baru nanti kita bisa lihat di viewing box, atau nanti bisa diberikan kepada pasien atau dokter agar bisa dilakukan tindakan selanjutnya. Oke. Yang kelima yaitu radiography protection system. Nah, yang dimaksud dengan hal ini adalah keamanan dalam hal proteksi radiasinya. Nah, jadi seperti keamanan terhadap radiasi di ruang pemeriksaan dan ruang radiologi, serta keamanan pasien dan radiografer dengan menggunakan apron. Nah, pada pemeriksaan periapikal seperti ini, kita sebagai radiografer ataupun sebagai pasien itu nanti menggunakan apron. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk melindungi tubuh dari radiasi hamburnya. Yang terakhir yaitu viewer, yaitu untuk melihat hasil gambaran film dental yang sudah diproses digunakan sebuah alat yang dinamakan viewing box tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan komponen tabung dari dental X-ray unit untuk periapikal ya. Nah, sama persis dengan tabung sinar X yang ada di konvensional X-ray. Nah, di sini ada anoda, ada katoda, kemudian ada filamen. Ada filamen yang nanti akan dipanaskan atau diberi beda potensial yang sangat tinggi sehingga nanti terbentuk awan-awan elektron yang akan menumbuk target. Kemudian nanti tumbukan tersebut akan menghasilkan 99% panas dan 1% sinar X yang akan keluar melalui window atau jendela. Nah, seperti ini ya. Oke, bisa dibaca masing-masing dari komponennya udah Deva cantumkan pada gambar kali ini. Oke, struktur pesawat dental X-ray unit periapikal. Nah, ini yang pertama adalah control panel. Kemudian ada the arm extensionnya, yaitu lengan ekstensinya. Nah, kepala tabung melekat pada lengan ekstensi yang dapat berputar 360 derajat secara horizontal maupun vertikal. Nah, bisa dilihat ya teman-teman semua, ini bisa kita putar 360 derajat, jadi bisa disesuaikan. Oke, selanjutnya yaitu the tube head atau kepala tub. Nih, yang paling ujung itu merupakan kepala tubnya yang panjang ini. Oke. Kemudian ada filter dan kolimatornya. Filter ini terletak di dasar kerucut filter pesawat dental dengan kapasitas tegangan tabung kecil dari 70 kV. Memiliki ketebalan minimum yaitu 2,5 mm. Nah, fungsi dari kolimator ini yaitu untuk membatasi ukuran lapangan penyinaran sinar X. Jadi nanti gunanya kolimator ini untuk menyesuaikan sinar yang keluar dari tabung sinar X ini sesuai dengan besar objek yang akan kita ambil saja. Enggak boleh besar-besar karena kita di sini fokusnya pada
gigi periapikalnya. Oke. Dental X-ray ini maka ada SOP-nya. Yang pertama, hubungkan dental unit dengan arus listrik. Jadi harus dihubungkan dulu ya biar alatnya bisa menyala. Tekan tombol hijau yang terdapat pada pesawat dental sehingga berada pada posisi on. Udah hidup nih pesawatnya. Kemudian tekan tombol pengatur besar kecilnya pasien. Nah, terdapat 3 tombol di sana dan masing-masing untuk pasien kecil, sedang, dan besar. Jadi disesuaikan ya dengan kondisi pasien yang akan kita periksa. Kemudian tekan tombol pengatur gigi yang akan diperiksa. Nah, gigi ini kan macamnya banyak. Jadi disesuaikan, ini pasien mau memeriksa gigi yang bagian mana ya. Nah, di situ juga ada gigi-gigi yang akan kita periksa. Tinggal pencet saja sesuai dengan pemeriksaannya. Nah, kemudian QV dan MA sudah tidak dapat diatur, sedangkan secondnya bisa diatur atau waktunya bisa kita atur. Nah, pesawat dental siap digunakan. Nah, sebelum dilakukan ini kita sudah memposisikan pasien ya dan memegang film dari dental X-ray periapikal ini. Nah, setelah itu, setelah kita gunakan nih semuanya, udah di posisikan pasien, sudah dinyalakan alatnya, udah diatur semua second dan QVMA-nya, kemudian pemeriksaan yang akan kita lakukan sudah kita atur juga. Nah, tinggal tekan tombol hijaunya. Sudah dilakukan expose, kemudian sudah dilakukan semuanya. Nah, baru kita tekan tombol hijau sehingga berada pada posisi off untuk mematikan pesawat. Setelah mati, rapikan kabel dan letakkan di tempat semula. Oke, nah setelah dilakukan pemeriksaan, pasien kita arahkan untuk menunggu di ruang tunggu. Nah, kita lakukanlah proses pencuciannya. Oke, SOP pemeriksaan dental X-ray seperti yang Deva jelaskan tadi, pasien diberi penjelasan mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan dan tekankan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan akan membuat pasien tidak nyaman dan sedikit sakit. Kenapa? Karena kita memasukkan film periapikal tadi ke dalam mulut pasien dan pasien akan memegang dan menekan sedikit yang menyebabkan agak risih bagian mulutnya. Nah, yang kedua, pasien duduk di kursi yang telah disediakan dan diusahakan kepala pasien menempel pada dinding untuk membuat pasien merasa lebih nyaman dan untuk mencegah pergerakan kepala pasien. Kemudian, tekan tombol pengatur besar kecilnya pasien dan tombol pengatur gigi yang akan diperiksa. Nah, radiografer memakai handscoon. Kemudian pasien diminta untuk membuka mulutnya. Lihat bagian gigi yang akan kita periksa. Selalu ingatkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan dapat membuat pasien tidak nyaman dan merasa sakit, karena nanti film dari periapikal tadi akan disuruh ditekan ke bagian gigi yang akan kita periksa. Nah, masukkan film dental ke bagian gigi yang akan diperiksa dan minta pasien memegang film dental tersebut dengan bagian gigi yang diperiksa. Nah, atur tub tegak lurus film sesuai dengan gigi yang akan diperiksa. Setelah tube tadi itu udah sesuai tegak lurus terhadap film yang ada di mulut pasien, kemudian lakukanlah expose. Setelah selesai dan pasien boleh menunggu di luar, radiografer dan dokter mengevaluasi hasil dari foto gigi tadi. Nah, jangan lupa buat label dan amplop pada filmnya. Oke, ini adalah contoh pemeriksaan dental X-ray-nya nih. Seperti yang Deva sampaikan tadi di belakang bahwa kaset dental X-ray periapikalnya dimasukkan ke dalam mulut. Nanti pasien diperintahkan untuk memegangnya dengan menggunakan jarinya. Kemudian dilakukanlah foto dengan mengarahkan tub tegak lurus terhadap film yang ada di dalam mulut pasien. Nah, bisa kita lihat ya di sebelah kanan ini adalah gambar ronsen gigi untuk periapikal. Hanya beberapa gigi saja yang terlihat. Oke. Selanjutnya, kita masuk dengan pesawat yang kedua, yaitu pesawat panoramik. Ini adalah contoh pemeriksaan pesawat panoramik. Keseluruhan gigi kita akan terlihat.
Nah, yang sebelah kanan ini adalah alatnya, pesawatnya. Nah, bisa kita lihat ya, pasien nanti akan tegak di dalam alatnya, kemudian alatnya itu berputar sendiri sehingga membentuk gambaran yang sebelah kiri. Oke, kita bahas ya teman-teman. Masih semangat kan? Nah, yang belum subscribe, segera subscribe sekarang juga ya. Nah, yang baru bergabung bisa langsung subscribe, like, comment, and share videonya. Oke, kita lanjut ya untuk membahas tentang pesawat panoramiknya. Panoramik itu apa sih? Nah, panoramik biasanya disebut juga dengan ortopantomografi. Orto ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti normal atau lurus. Nah, pan berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyeluruh. Tomos berasal dari bahasa Yunani yang berarti potongan atau irisan. Grafik berasal dari bahasa Yunani yang berarti gambaran atau catatan. Jadi panoramik itu apa teman-teman? Nah, panoramik ini adalah pemeriksaan radiologi dari gigi serta rahangnya yang membentuk melengkung sehingga terlihat gambaran yang lurus dari film dengan menggunakan prinsip tomografi. Nah, ini bisa kita lihat. Gambar yang di bawah merupakan foto dari pemeriksaan panoramik. Jadi di sini kita bisa lihat gigi bagian mana yang bermasalah dan gigi bagian mana yang sudah dilakukan penambalan. Nah, jadi ini lebih komplit ya dibandingkan dengan dental X-ray periapikal tadi itu. Nah, kita masuk ke komponen pesawat panoramiknya. Yang pertama itu yaitu tube head sinar X atau head menghasilkan berkas sinar X yang sempit dengan penyudutan ke arah atas kira-kira 80 dari bidang horizontalnya. Ini alatnya ya yang divakasi tanda panah. Kemudian yang kedua kasetnya. Nah, kaset film dan tempat kasetnya. Nah, tempat kaset ini terbuat dari perisai tembaga dihubungkan dengan tube head sehingga dapat bergerak saling berlawanan arah selama eksposisinya. Hal ini menghasilkan pergerakan tomografi yang sinkron pada bidang vertikal. Nah, yang ketiga, peralatan untuk memposisikan pasien. Nah, yang ketiga yaitu peralatan untuk memposisikan pasien. Nah, ada sinar penandanya, ada pegangan tangannya, ada tempat duduknya, ada pengganjal dari gigi, dan ada penopang dari dagu. Ini bisa kita lihat sama-sama ya teman-teman. Di samping ini merupakan teknik radiografi dari pemeriksaan panoramik. Oke. Kita lanjut, masih semangat ya. Kita masuk pada prinsip kerja dari panoramik ini. Yang pertama, pada pesawat ini pasien dalam keadaan diam. Sumber sinar X dan film berputar mengelilingi pasien. Nah, gerakan kurva film kaset berputar pada sumbunya dan bergerak mengelilingi pasien. Jadi pasien diam saja, yang berputar itu adalah filmnya dan sumber dari sinar X-nya. Oke. Sumber sinar X dan tempat kaset bergerak bersamaan dan berlawanan satu sama lainnya. Celah sempit pada tabung mengeluarkan sinar yang menembus dagu pasien mengenai film yang berputar berturut-turut pada tiga sumbu rotasi. Satu sumbu konsentris untuk region anteriornya pada rahang, kemudian yang kedua sumbu rotasi eksentris untuk bagian samping rahang. Nah, biasanya itu tepatnya di belakang molar 3 kiri dan kanan. Oke, ini merupakan contoh gambar panoramik. Bisa kita lihat ya. Pasien diperintahkan untuk menggigit benda untuk peregang antara gigi atas dan gigi bawah. Oke, nah ini adalah dental X-ray dan panoramik. Jadi kalau misalnya ditanya nanti adik-adik semua atau sahabat semua radiografer udah tahu ya bedanya dental X-ray
periapikal dan panoramik. Kalau dental X-ray periapikal tadi untuk apa? Untuk gigi, untuk beberapa gigi saja. Tapi kalau untuk panoramik itu pemeriksaannya keseluruhan. Kita bisa lihat seluruh gigi kita dengan lapangan penyinaran yang lebih luas. Oke. Jadi udah tahu ya bedanya ya. Nah, sekarang udah tahu ya apa bedanya dental X-ray periapikal dengan panoramik. Kalau dental X-ray periapikal yaitu untuk beberapa gigi saja, tapi kalau untuk panoramik itu untuk keseluruhan dari gigi kita. Bisa langsung melihat rahangnya, bisa langsung melihat apa permasalahan dari seluruh gigi kita. Radiografer dan calon-calon radiografer yang luar biasa, semoga bisa menambah pengetahuannya ya. Nah, bagi yang masyarakat umum, semoga bisa menambah pengetahuan tentang radiologi. Oke, sekian dulu ya teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton channel dari Deva Devi Channel. Semoga bermanfaat ya, kita belajar sama-sama. Nah, bagi yang mau materi lainnya bisa chat di kolom komentar, dikasih tahu ya habis ini bagusnya kita ngebahas tentang materi apa lagi. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe channel ini. Like, comment, and share videonya ya. Semoga bisa bermanfaat bagi semua orang yang melihatnya. Nah, sebenarnya Deva buat video ini sebagai ajang untuk kita saling diskusi ya teman-teman semuanya. Jika ada yang salah, Deva mohon maaf. Jika ada yang bisa menambah pengetahuan, alhamdulillah Deva senang bisa saling berbagi. Nah, cukup sekian dulu ya video kali ini. Deva akhiri, sahabat X-ray, salam radiasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.